Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus Juru Selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Pilur Yesus menjamah Anda. Demi nama Yesus. Haleluya. Saya Haryo dan istri saya Martha dan anak saya Jeremy. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mengadakan mujizat 2012 tahun yang lalu, sekarang pun dia sanggup membuat mujizat. Amen. Karena dia hidup, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami menikah itu tahun 1996. Nah, orang kalau mau menikah, setelah menikah Bapak Ibu Saudara pengin punya anak, betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi Saudara, setahun berlalu istri saya belum hamil-hamil Saudara. Jadi tidak mengandung. Kenapa gitu? Lalu 2 tahun berlalu. Wah, padahal Saudara, sesuai firman Tuhan itu kan diberkati dulu lalu beranak cucu, begitu ya. Bukan beranak cucu baru diberkati. Nah, jadi saya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa belum ada gitu? Lalu kami berdoa. Nah, setelah berdoa 3 tahun kemudian tidak ada juga Saudara. Dan lewat 4 tahun blababarblas enggak ada-ada. Lalu Bapak Ibu Saudara, menjelang 5 tahun Saudara, sama sekali enggak ada Saudara. Kalau kami juga melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kami kadang-kadang bertemu di majelis daerah seperti yang terjadi hari ini di belakang sana Saudara. Jadi ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Oh, namanya siapa? Namanya Haryo, ini istri saya Martha gitu ya. Oh, anaknya berapa Pak? Oh, belum punya Pak. Oh, baru menikah ya? Iya Pak, baru Pak, baru 5 tahun gitu. Kami ketawa sama-sama tetapi ya enggak masalah gitu. Lalu kami berdoa Saudara. Di tahun yang 5 itu Saudara, kami berdoa sungguh-sungguh. Saya dengan istri bergandengan tangan. Ya, mari ada anak ataupun tidak ada anak, mari kita tetap melayani Tuhan sepenuh hati. Kita lahirkan anak-anak rohani, jangan sampai patah semangat, jangan sampai kecewa kepada Tuhan. Betul ya, gitu ya. Saudara, ini saksinya. Ya, rawe-rawe rantas, malang-malang mutung, maju tak gentar, gentar tak maju. Ikut Tuhan selama-lamanya, gitu ya saudara. Kadang-kadang itu saudara, saya juga suatu kali saudara itu ditugasi oleh hambanya Pak Tim ini saudara di Surabaya waktu itu saudara. Di Surabaya ada sebuah persekutuan doa siang. Nah, setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, ada orang datang saudara, ibu-ibu, Pak, minta tolong Pak, saya didoakan, saya belum punya anak gitu saudara. Nah, saudara, wah, kalau yang begini bagaimana saudara? Tetap didoakan. Amin. Karena yang memberikan anak itu bukan saya. Siapa? Tuhan. Amin. Jadi saya tetap doakan saudara. Dan beberapa waktu yang lalu, yang beberapa waktu kemudian mereka cerita bahwa yang didoakan itu sudah punya anak. Saudara. Haleluya. Tetapi kami belum punya anak gitu. Haleluya. Lalu setelah itu Bapak Saudara, setelah berdoa sepakat begini-begini saudara, lewat tahun ke-6. Nah, tahun ke-7 angka sempurna juga enggak ada saudara. Lalu suatu saat Bapak Saudara, saya ditugasi oleh hambanya ini Pak Tim, kami berdua untuk membaca Alkitab lalu mengedit lalu merangkum mujizat-mujizat yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab. Ya, mujizat apa saja dari Bartimeus semua
dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara. Mujizat-mujizat. Dan saudara, di tahun yang ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 itu sudah impossible gitu. Mustahil saya punya anak gitu. Nah saudara, saya hanya mengucap syukur saja. Saya mengetik, istri saya juga ngetik, saudara. Lalu membaca, saudara. Dan saudara tahu pada tahun yang ke-10 itu, saudara, istri saya mengalami keanehan dalam perutnya, saudara. Ya namanya wanita, saudara, pinginnya kan langsing terus. Oh dipikir terlalu banyak duduk, lalu banyak di depan komputer, lalu mengembang ke kiri dan ke kanan gitu. Lalu istri saya itu sit up tiap hari. Berapa kali? 70 kali. Pagi 20, siang 20, sore 20, menjelang tidur 10 kali. Genaplah 70 kali gitu, saudara. Ya, terus gitu supaya perutnya langsing maksudnya, saudara. Lalu saudara, oleh dorongan Roh Kudus, saudara, oleh dorongan Roh Kudus, coba tolong hentikan istrimu, lalu coba periksa. Saya juga pada waktu itu ya ragu-ragu juga, periksa. Sudah 10 tahun Tuhan, enggak masalah. Umur berapa ada istri? Istri 37 waktu itu. Bapak? Istri 37 sama, saya 37. Nah, Bapak Ibu Sarah, kok kelihatan lebih muda ya? Nah, saudara-saudara, di tahun itu saya bilang ke istri saya, istriku, ini bukan Pai Sucen, saudara. Istriku, cobalah berhenti dulu. Mari kita periksa, gitu. Periksa ke dokter. Lalu, saudara, setelah periksa, ternyata positif mengandung, saudara. 10 tahun, saudara. Selama 10 tahun. Dan mengandungnya itu luar biasa, saudara. Pertama dicek ke dokter, oh kecil janinnya. Oh ini enggak tahan, ada dokter yang ini enggak tahan. Lalu saya konsultasi sama hambanya, Pak Tim ini gimana? Kok dokter ngomong gini? Pindah dokter yang anak Tuhan, gitu saudara. Lalu saya pindah dokter, saudara, yang anak Tuhan. Dan sungguh, oh ini mujizat bu, ini luar biasa bu, bisa bu. Nah saudara, milih dokter juga harus pilih-pilih juga gitu ya. Kalau yang membuat kita menurunkan iman kita, mending tinggalkan aja gitu saudara. Saudara, ada kesembuhan, ada mujizat. Wah mujizat terjadi saudara. Dan akhirnya itu menginjak terus bulan demi bulan saudara. Dan istri saya pada waktunya melahirkan. Sebetulnya bukan belum pada waktunya saudara. Anak saya lahir pada waktu kandungan istri saya umur 8 bulan Bapak Ibu saudara. Tetapi luar biasa, anak saya lahir dan istri saya lahir melahirkan dengan normal, tak kurang suatu apapun juga. Ya, lebih jelasnya saudara. Lebih jelasnya istri saya juga akan bersaksi. Silakan. Tolong dilarat, istri bukan lahir. Iya. Puji Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percaya mujizat masih ada. Ya. Waktu kehamilan saya persisnya lupa, tapi masih agak muda, berapa bulan gitu, dokter mengatakan ada miom di dalam kandungan saya. Dan pertumbuhan miomnya itu jauh lebih pesat daripada janinnya gitu ya, Saudara. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya menemukan dokter yang anak Tuhan dan cukup memberikan satu, Bu, ibu hamil kan karena mujizat. Jadi ibu tetap percaya kan masih ada mujizat, oh tetap percaya. Walaupun saya keluar dari ruang periksa dokter itu nangis, saudara-saudara. Saya nangis sampai dipeluk suami saya, enggak peduli banyak orang ya, nangis saja. Saya nangisin Tuhan, saya hamil tapi kok keadaannya begini gitu ya. Dan kemudian nginjak bulan ke-6 gitu saudara, dokter mengatakan jalan lahir tertutup oleh miom ibu. Jadi tetap percaya mujizat, dokternya hampir senyum-senyum gitu, saya tetap percaya dokter dan setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan, setiap hari saya berdoa, juga didoakan oleh hambanya Pak Tim juga ya saudara. Nah seperti itu. Nah tapi mujizat terjadi saudara waktu saya periksa kehamilan terakhir tuh ternyata 2 minggu sebelum lahir ya. Itu dokter bilang gini, Bu,
kok babynya siap lahir, di jalan lahir dan posisinya sangat bagus gitu. Terus saya tahu itu mujizat Tuhan ya, karena secara teori ya kalau apa pertama waktu masih bulan kelima apa tuh tertutup jalan lahirnya harus operasi kan ya. Tapi saya minta Tuhan, saya mau melahirkan secara normal gitu. Nah saudara, sehingga itu mengejutkan dokternya juga, kok anu posisinya bagus sekali dan kondisi apa babynya sehat gitu. Nah saya enggak tahu bahwa itu memang Tuhan sudah persiapkan untuk dia lahir ya saudara, walaupun belum 9 bulan 10 hari ya. Jadi pada waktu bulan ke-8 saya tidak tahu, tiba-tiba tengah malam gitu pecah ketuban dan kami telepon ke rumah sakit oleh suster yang jaga, ditanya di dokter siapa. Ya tepatnya saya periksa itu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, supaya Bapak Ibu Saudara enggak ragu gitu ya. Jadi saya sebutkan tempatnya gitu ya. Dan kemudian cepat dibawa ke cepat ke sini Pak gitu, nanti saya hubungi dokter yang apa memeriksa selama ini gitu. Nah saudara, saya enggak rasakan sakit sama sekali, tapi oleh suster itu diperiksa dengan satu alat, ini kontraksi Bu, Ibu enggak rasa apa-apa. Enggak, saya bilang gitu. Dan pagi itu dia bilang sudah, ini sudah buka dua Bu gitu. Tetap saya enggak rasa apa-apa ya, walaupun apa katanya sudah kontraksi. Dan itu enggak tahu itu mujizat benar-benar Bapak Saudara, sampai kira-kira buka tujuh itu saya baru terasa kalau mau melahirkan ada sedikit kontraksi. Jadi waktu apa itu teman-teman semua masih ngunjungin di kamar dan sebagainya, dan benar oleh kasih karunia Tuhan saya di ruang bersalin itu juga enggak lama, enggak sampai sejam, hanya 40 menit aja lahir dengan lancar. Itu kasih karunia Tuhan ya. Mujizat lumpuh, ikut saya, mujizat lumpuh jadi berjalan. Mujizat lumpuh jadi berjalan. Kurang mantap jalannya, jadi berjalan. Katakan mujizat lumpuh jadi berjalan. Jadi penting, 2 minggu lalu saya sampaikan firman di sini judulnya mujizat angin ribut diredakan. Sekarang seri berikutnya adalah mujizat lumpuh menjadi berjalan. Mari kita baca Markus pasal 2. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Kapernaum kira-kira mirip sama Kemayoran, saudara. Katakan haleluya. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Yesus bukan hanya ke gedung ibadah Bait Suci, Yesus ke rumah. Katakan yes. Kita baca yang kedua, jemaat yang cerdas baca ayat 2. 2, 3. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak lagi ada tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Saya beritahu sama saudara, masalah mulai ada. Siapa yang setuju hidup adalah masalah? Yang sedang tidak punya masalah, angkat tangan. Enggak ada. Orang kaya punya masalah enggak? Apalagi yang miskin. Enggak punya rumah, masalah enggak? Rumah banyak? Enggak punya mobil? Mobil banyak? Anak kecil? Anak besar? Anak satu? Anak 12? Hidup adalah masalah. Tuhan Yesus tidak berjanji hidup kita tanpa masalah. Tuhan Yesus berjanji kita akan menang atas segala masalah. Tepuk tangannya masih bermasalah. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara, katakan amin. Haleluya, amin. Amin. Siapa yang siap terima mujizat besar? Siap-siap punya masalah besar.
Kalau cuma sakit panu, enggak usah mujizat. Dioles saja selesai. Katakan Yesus dahsyat. Saya ketemu tadi malam di Serang, KKR Healing Women Crusade. Satu wanita berkata, Pak saya sakit pendarahan, saya mundur sedikit. Ah, jangan-jangan darahnya di mana-mana ini. Saya bilang, udah berapa lama? 4 bulan. Saya bilang gini sama dia. Di Markus 5 ada wanita yang sakit pendarahan dan dia disembuhkan. Dia 12 tahun, baru 4 bulan. Yesus jamah. Pendeta tuh kalau grogi, nyanyi aja. Senang hidupku. Sementara grogi sembuh, Yesus dahsyat. Dan pridamai di hatiku. Semua telah berubah. Telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi sembuh. Siapa yang mau malam ini disembuhkan Tuhan? Kalau Yesus bisa sembuhkan di surga, bisa bikin kaya kita di surga, diberkati di surga, sekarang juga bisa sembuh, sekarang juga bisa dipulihkan, sekarang juga bisa diberkati. Yesus kita luar biasa hari ini. Katakan, wuh. Yesus datang di Kapernaum dan ada masalah. Yesus di rumah dan pintunya udah penuh. Mari kita baca ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh. Mungkin Anda berkata begini sama saya, Pak Tim, saya enggak lagi lumpuh nih sekarang Pak Tim. Ini hanya contoh saudara. Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit, katakan yes. Mau tuli, mau buta, mau pendarahan, mau lumpuh, disembuhkan. Mungkin Anda tidak lumpuh secara fisik. Ada yang lumpuh di dalam keluarga. Maaf nih, keluarganya lumpuh. Suami jarang pulang. Terus dinas luar kota, luar pulau, luar planet. Gak pulang-pulang. Kalau enggak, maaf loh ya, kalau enggak suaminya yang pergi enggak pulang-pulang, istrinya yang kabur, enggak tahu kemana. Di sini enggak ada. Katakan yes. Mungkin kau lumpuh secara bisnis. Invest terus, kagak untung. Buka restoran tutup, buka pabrik tutup, buka toko tutup, semua tutup. Lumpuh. Ada yang lumpuh dalam pekerjaan. Enggak naik-naik prestasinya. Gajinya enggak naik-naik. Ada yang lumpuh secara masa depan, enggak tahu ke depan ngapain. Enggak tahu Pak, saya ke depan. Hilang harapanku, hilang sarapanku. Hilang semuanya. Ada orang yang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh. Tapi menarik. Orang lumpuh ini digotong 4 orang. Saudara, untuk saudara disembuhkan, nomor 1, bisa kita disembuhkan oleh iman diri kita sendiri. Orang lain tidak punya iman, Anda punya iman, Anda bisa sembuh. Orang bilang, enggak mungkin. Bilang, bagimu enggak mungkin, bagiku yang percaya Yesus adalah? Imanmu sendiri, katakan yes. Kedua, iman orang lain. Hamba perwira yang ada di rumah itu sakit. Perwiranya bilang, hambaku sakit. Pergilah, perkatakan 1 kata sembuh. Iman orang lain bisa menyembuhkan. Katakan yes. Kristen bego itu sorry ya. Jatuh dan menyerah. Jangan menyerah. Kau boleh jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang saudara. Katakan yes. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak.
sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, lambaikan tangan. Tangannya, stop. Waktunya habis. Saya sengaja potong-potong, lebih baik kita menyanyi daripada kita menyonyo. Katakan Yesus dahsyat. Yesus datang, orang berkerumun, ada masalah, orang lumpuh. Digotong 4 orang, pintu tertutup. Saya bertanya. Satan bilang, stop! 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 Prestis parkir di lantai 10 ini. Stop! Penuh, 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 penuh. Tapi nomor 1, langkahnya. Ada 4 langkah, katakan 4 langkah. Terima mukjizat. Lumpuh. Jadi berjalan. Katakan yes. Langkah pertama. Jangan ikut terus. Katakan sama saya, tidak mudah menyerah. Never give up, bahasa Inggrisnya bila keren. In the name of Jesus. Lebih keren lagi. Kenapa in the name of Jesus? Lah dia orang Inggris. Setannya juga setan Inggris. Kalau dia orang Klaten, Solo, maka ngomongnya, ing jenengi Gusti Yesus, waras mas. Katakan yes. Waras bilang, katakan haleluya. Langkah pertama, tidak mudah menyerah. Pendeta dikira gak grogi. Saya minta nada tahun Yobel, main apa? Saudara, dengarlah sangkakala membawa, membawa kebebasan bagi semua orang. Beritahu kiri kanan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel. Tanganmu bebaskan tawanan. Ini tahun, angkat tangan tinggi. Ini tahun. Semua tawanan. Pelan-pelan. Yang lumpuh. Stop. Yang apa? Dengar, yang lumpuh malam ini, mau lumpuh ekonomimu, mau lumpuh keluargamu, mau lumpuh bisnismu, mau lumpuh masa depanmu, mau lumpuh pribadimu. Tahu lumpuh pribadi? Gak ada semangat hidup. Gak ada semangat. Kenapa kamu ke gereja? Daripada sepi. Kok kamu menikah? Yang lainnya juga menikah sih. Gawat. Katakan yes. Ini tahun. Wah, ini tahun pembebasan semua tawanan. Yang lumpuh semua begini. Yang lumpuh lompat. Sebab ini tahun. Katakan yes. Langkah pertama apa? Never give up. Walaupun dia lumpuh, digotong. Pintu tertutup, diketok. Gak bisa, tertutup. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang 5. Baca bersama saya. Ayat yang 5. Tetapi, ayat yang 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sebentar. Katakan tidak mudah menyerah. Katakan tidak mudah menyerah. Pria yang lumpuh tadi diapakan? Digotong berapa orang? 4 orang, kalau gotong 1 orang perlu enggak kompak? Yang 2 kenceng, yang 2 pelan, gelundung nih. Harus sehati. Katakan haleluya. Katakan langkah pertama, tidak mudah menyerah. Langkah kedua, sehati dan kompak. Ikut tangan saya, sehati dan kompak.
Nomor pertama, tidak mudah menyerah. Kenapa sih saya kutuh pakai gerakan? Orang Indonesia tuh unik, Bapak Ibu. Kalau belum makan seperti gini ini, gak bisa mikir. Kok gak bisa mikir? Belum makan. Habis makan, pikiran hilang. Katakan, mujizat lumpuh. Jadi berjalan. Berapa langkah? Sudah dua. Pertama, tidak pernah? Tidak mudah? Pak, saya menyatakan cinta ditolak. Jangan menyerah. Besok demi nama Yesus nyatakan lagi. Yesus dahsyat. Pak, saya bangkrut. Jangan mudah menyerah. Bikin perusahaan baru lagi. Katakan yes. Suami saya kabur, kejar, cari. Ada lagu berkata, mari bung rebut kembali. Jangan suami kabur, dia ikut kabur. Tidak mudah menyerah. Sehati dan kompak. Kita lihat yang ketiga. Waktu sudah penuh pintunya, lalu mereka udah sehati, mereka membuka atap. Anda harus tahu, rumah di Israel beda sama rumah di Indonesia. Rumah di Israel itu batu, saudara. Beton. Atasnya itu ada bukaannya. Bukan, ini enggak sopan nih. Buka genteng, kan pecah semua. Eh, ini kan bukan rumah Indonesia, mas. Bung, kok? Yang ketiga, dengar baik-baik. Untuk menerima mujizat lumpuh jadi berjalan. Empat orang ini bukan hanya tidak mudah menyerah. Yang ketiga, bukan saja sehati dan sepakat. Yang ketiga, ikuti tangan saya. Berani membuat terobosan. Siap? Siap? Anda tahu air kemasan pertama merek apa? Sampai sekarang masih terkenal. Karena ada seorang yang berani membuat terobosan. Air putih dikemas. Pertama diketawain. Tapi dia nerobos. Catat baik-baik. Berani buat terobosan. Suami-suami, apakah istrimu sudah dingin? Istriku beku, Pak. Buat terobosan. Setiap hari kasih mawar. Bunga mawar. Bunga melati. Pas gajian, bunga deposito. Amin. Kayaknya pengalaman pribadi itu. Saya beritahu sama Anda, berani buat terobosan. Contoh, dulu gereja dibuat di gereja. Sekarang di mana-mana ada gereja, terobosan. Saya tantang Anda hari ini, kreatif, berani buat terobosan. Tertutup, buka pintu. Tertutup, buka atap. Masuk. Pertanyaan saya buat Anda, apakah Yesus marah waktu mereka buka atap? Mari kita lihat Markus pasal yang kedua. Yesus tidak marah. Kita lihat ayat yang berikutnya. 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada mereka, kamu ini ngawur, gak sopan. Betul? Yesus bilang apa? Hai anakku, keren ya. Seneng gak dibilang begitu? Hai anakku, kita anak. Saya rindu malam ini yang hadir adalah anak. Yohanes 1:12 berkata, jika kita bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi diri baptis, kita jadi anak. Yang sudah dibaptis, selam angkat tangan. Anak. Yang belum angkat tangan, tinggi. Keponakan. Yang gak ngaku, keponakan enggak. Anak enggak, tetangga. Anda boleh tertawa, tapi tertawa dirimu sendiri. Bertobatlah. Katakan Yesus dahsyat. Ada berapa langkah? Yes. Langkah pertama? Katakan, saya tidak mudah menyerah. Mungkin Anda sudah di stop, saya mau kesaksian. Saya ini di mana-mana itu ditolak, saudara. Penolakan pertama saya lulus SMA mau sekolah pendeta, bapak saya menolak. Tidak, nggak boleh. Saya nggak menyerah. Kenapa nggak boleh, Pak? Adikmu banyak, sekolahkan adikmu. Oke,
Saya kerja di Departemen Keuangan, 5 tahun pegawai negeri Departemen Keuangan. Saya sekolahkan adik saya 3, 2 jadi pendeta. Akhirnya saya ada 2 pilihan, menikah atau sekolah pendeta. Saya pilih sekolah pendeta, karena belum ada yang mau sama saya waktu itu. Apa terjadi? Sekolah pendeta, saya berhenti pegawai negeri, saya sekolah di sekolah Betani Surabaya. Dan saya ditolak, terlambat 1 hari. Tragis, saudara. Saya temui Pak Timotius Arifin, kan namanya sama-sama Timotius. Dia Timotius Arifin, saya Timotius Hardono. Dia 1 Timotius, saya 2 Timotius. Saya bilang, Pak Timotius 1, saya bilang. Saya Timotius 2, Pak. Ada apa? Saya ditolak, Pak. Cuma telat sehari. Ayo, saya temani. Dia bawa saya ke tempat sekolah itu dekat ini. Dia anak saya. Terima. Diterima saya. Kedua, ditolak di mana lagi? Setelah saya menjadi hamba Tuhan pendeta, saya berpacaran. Saya orang Jawa asli, pacar saya orang Chinese asli. Kami sama-sama asli. Dia tenglang, saya peteng, hilang. Anda tertawanya enak, sembarangan. Dan saya ditolak, enggak apa-apa. Memang ada hukum, sebelum diterima harus. Tapi saya sekarang menjadi menantu kesayangan. Lalu saya mau menikah di Amerika, ditolak oleh kedutaan Amerika, enggak dapat visa, 4 kali ditolak. Setelah saya menikah di Yerusalem, saya diterbuka ke Amerika. Ke Australia visa ditolak, ke Amerika ditolak. Muka saya tertolak di mana-mana. Terakhir saya dinubuatkan oleh Pak Kim Seng dan Pak Rohim. Tahun 2000, saya ke Israel pertama kali bawa handycam. Saya pakai handycam yang kecil, syuting kemana-mana begini. Pak Niko, saya syutingin terus, saya dipanggil, nubut, kamu akan pelayanan televisi. Saya bilang, yang jelas Pak, saya jadi kameramen saja atau khotbah. Dua-dua, sampai hari ini saya kameramen, saudara. Enggak apa-apa, ini kameramen kita juga hamba Tuhan, katakan yes. Apa jadinya, saya ikut casting. Saya casting, shalom, shalom, salah semua. Dan saya tereliminasi disuruh pulang. Enggak apa-apa. Saya pernah khotbah di Surabaya sama Ari Wibowo. Sejak di airport, di hotel, di kebaktian, semua minta foto sama Ari Wibowo. Sama saya enggak ada satupun. Bapak ampuni mereka yang mentertawakan saya. Tapi buat saya enggak masalah. Mereka menolak saya, Tuhan menerima saya. Anda tahu hari ini saya ke Amerika diterima, ke Australia diterima. Televisi terima, apa saja terima. You understand? Dan yang dahsyat apa? Saya tuh kadang-kadang bingung Bapak Ibu Saudara. Kalau mau jujur, yang punya karunia kesembuhan itu adalah Pak Niko, Pak Benihin, Rehat Bonke, Maurice Sururu. Saya siapa? Cuma saya ini mau tekun saja. Pak Niko KKR, di panggung saya di tenda-tenda orang sakit, doain terus. Pertama saya gak takut, kenapa? Kan rame-rame, gak sembuh gak ketahuan. Saya ke rumah sakit, udah terus aja gak sembuh ya gak apa-apa, kan gak ketahuan. Tapi sekarang kamera ikut saya terus, ketahuan. Tapi saya enggak minder, saya tetap enggak minder. Enggak sembuh bukan urusan saya, sembuh bukan saya sembuhkan, aman. Sebab Yesuslah sang sumber kesembuhan. Tapi saya mau bersaksi nih. Saya khotbah di Gading Serpong, udah khotbah begini, saya tuh enggak boleh nolak doain orang sakit. Mau di rumah sakit, mau di ruang ICU, mau koma, mau titik koma. Di Gading Serpong udah khotbah 3 kali, udah lelah, mau pulang, pengurusnya minta didoakan. Oke, ada 1 ibu, Pak, doain Pak. Kenapa Ibu? Saya udah gak bisa tidur 5 hari. Oh my God. Mana suaminya? Dipanggil suaminya. Saya bilang, Pak, diapakan istrinya? Enggak Pak, enggak. Saya udah bantu-bantu pijit dia, gak bisa tidur. Oke. Saya bilang, Ibu, jangan mikir, tenang, percaya. Buka tangan, doa. Dalam nama Yesus, sejatuh. Tidur langsung.
Bayangin saudara, saya sampai kadang-kadang, oh my God, Tuhan menyertai begitu dahsyat. Ada benjolan di kaki, kanker payudara, sakit apapun, jadi begitu mudah. Langkah pertama tadi katakan tidak mudah menyerah. Tangannya ke saya, tidak mudah menyerah. Kedua katakan sehati dan kompak. Ketiga, berani buat terobosan. Yang keempat, terakhir, lalu kita akan berdoa. Katakan Yesus dahsyat. Markus pasal yang kedua. Apa kata Yesus setelah melihat mereka? Setelah melihat mereka seperti itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi yang keempat terakhir, minta pengampunan dosa. Siapa yang belum pernah berbuat dosa, angkat tangan. Siapa yang pernah berbuat dosa? Yang lainnya, maunya apa? Main-main, sekali lagi. Siapa yang dosanya banyak? Salibkan mereka Tuhan. Tapi dengar, Yesus sudah disalib buat kita. Tugas Anda bertobat. Kalau saya dengan orang sakit, saudara, saya injili dulu. Bertobat, terima Yesus, kadang-kadang kelamaan, karena orangnya banyak. Dan gini, ikut saya berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, saya orang berdosa. Saya mau bertobat. Saya mau jadikan Yesus juru sama saya selama-lamanya. Ada satu orang di lapangan nih. Enggak, saya enggak mau. Oh ya udah, saya dengan orang lain. Enggak dipaksa dan enggak akan sembuh. Karena cuma bertobat dan percaya. Enggak harus menjadi agama Kristen, enggak harus ke gereja. Tapi bertobat dari dosa. Dikatakan, dosamu diampuni. Katakan yes. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah. Coba semua bangun. Semua bangun. Apa artinya bangun? Anda jangan di zona aman. Enak pak kursi rodanya. Ada mesinnya pak. Tinggal no. Enak pak tokonya satu. Kalau bisa punya toko dua, kenapa satu? Enak pak pisah ranjang. Enggak ongkep. Pisah ranjang enggak bagus. Yang disatukan oleh Allah, jangan dipisah-pisahkan oleh ranjang. Ulangi, duduk semua. Anda tidak akan lupa seumur hidup. Katakan apa kata Yesus? Halo, kepadamu kukatakan, bangunlah. Semua, angkatlah tempat tidurmu. Terus, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, pergilah ia keluar, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka berkata, yang begini, belum pernah kita lihat. Malam ini saya sedang rindu, yang seperti ini, belum pernah kita lihat. Dan dengar, tenang sebentar, kalau saudara punya saudara yang sakit di rumah sakit, di luar kota, di luar pulau, Anda bisa berkata, demi nama Yesus, demi dia Tuhan, aku minta dia disembuhkan. Nanti pulang telpon, bilangin, kita sudah doakan, terima kesembuhan. Dan siap-siap mereka juga disembuhkan. Bukan hanya lumpuh secara fisik, lumpuh secara pikiran, lumpuh di keluarga, lumpuh di pekerjaan, lumpuh di profesi, lumpuh di bisnis, lumpuh di pelayanan, lumpuh di masa depan. Yesus sanggup, dan dia sangat sanggup.
Namanya siapa kok? Yan. Yan, umur berapa kok? 52. Di kamera kelihatan 42. Sakit apa kok? Yang ini sakit, yang leher ini sakit. Udah berapa lama kok? Udah 3 tahun lebih ada. Kalau sakit seperti apa kok? Sakitnya kayaknya kok bergerak susah banget. Oke, tadi kok maju ke depan? Iya. Yang suruh siapa? Yang suruh Pak Pendeta. Pak Pendeta, betul. Tapi yang gerakkan Roh Kudus? Iya, yang sembuhkan Roh Kudus. Betul, Tuhan Yesus. Sekarang sudah enak? Sudah enak banget. Coba begini-begini. Yes. Enteng banget. Siapa yang sembuhkan? Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Oke, boleh terbang, sudah ringan. Enteng banget. Kok siapa namanya? Pak A. Lihat sana. Siapa namanya? Pak A. Pak A. Umur? 58. 58. Kelihatan 48. Sakit apa? Suka pegel-pegel. Udah berapa lama pegel-pegel? Ya, udah berapa tahun lah. Laper kali. Kenapa pegelnya? Ya mungkin udah tua kali. Udah tua, belum. Sekarang sudah enak? Enak. Coba begini-begini. Lebih tinggi lagi. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Oke. Boleh satu baris? Satu baris. Biar mukanya ketahuan semua. Ya, sini. Kita akan sesuai umur aja. Terus-terus, satu baris. Geser, geser. Tepuk tangan dong. Yesus dahsyat. Yes. Bisa geser lagi, Bu? Terus. Terus. Oke, katakan yes, mulai dari Oma. Oke, geser dikit boleh. Oma siapa namanya? Nama saya Tracy Anawati. Umur? Umur 68. 68, masih di kamera kelihatan 58. Amin dong. Amin. Sakit apa Oma? Kaki. Kakinya kenapa? Kakinya susah untuk berdiri. Susah berdiri, suka sakit. Iya. Sudah berapa lama? Setahun. Udah ke dokter? Pernah. Tapi belum ada perubahan? Belum. Apa terjadi malam ini? Agak enak. Agak enak? Ya. Mulai sembuh? Mulai sembuh. Taunya dari mana? Diangkat agak enak. Diangkat, coba angkat tinggi. Kiri kanan. Lompat, lompat, Oma. Gak bisa, saya ajarin Oma. Kapan lagi bisa ngelatih Oma berjalan. Yes, yes. Lari dikit Oma, lari dikit. Boleh, sudah sembuh. Tepuk tangan. Sudah, udah boleh duduk. Dia mau khotbah, saudara. Oke. Okay. Oma, siapa namanya Oma? Ibu Anton. Kurang keras. Namanya Ibu Anton. Ibu Anton, umur? 70. Di kamera 60. Katakan yes. Anaknya berapa? Anaknya 3. Cucunya? Cucunya 7. 7. Wih, multiplikasi. Sakit apa, Oma? Enggak bisa jongkok. Enggak bisa jongkok. Kalau berdiri terlalu lama. Berdiri terlalu lama sakit. Punggungnya juga sakit. Oke. Apa yang Oma rasakan malam ini? Pusing. Kepalanya pusing, punggung sakit, jongkok enggak bisa. Apa yang Oma rasakan sekarang? Sembuh. Coba Oma sekarang jongkok. Tidak apa-apa. Berdiri lagi. Oke, jongkok lagi. Oke, berdiri lagi. Kepalanya. Saya tes dulu ya. 1, 2, 1, 2. Masih sakit enggak? Ya, agak lumayan. Sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan? Kurang keras. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sempurnakan kesembuhan Oma ini Tuhan. Boleh pulang. Boleh, hati-hati Oma ya. Bisa. Hati-hati Oma. Tolong dibantu. Nah ini cucunya kayaknya nih. Oke. Ibu. Siapa namanya? Nama saya Herlina Lukman. Umur berapa Ibu? 57. Sakit apa Bu? Saya ada tumor di kepala. Tumor di kepala, oke. Rasa sakitnya seperti apa?
saya udah di scan, katanya suruh dioperasi. Terus saya ketakutan setiap malam. Terus saya datang sini diajak sama anak saya percaya Tuhan Yesus. Sembuh sempurna Tuhan, kanker tumor tanpa operasi sembuh sempurna. Dalam nama Yesus. Siapa yang sembuhkan? Tepuk tangan buat Yesus. Oke, okay. Ibu. Siapa nama ibu? Pakai mic. Yanli. Umur berapa? 52. Sakit apa? Tidak ada sakit. Tidak ada sakit. Cuman itu. Kadang ketakutan. Kadang ketakutan. Terus apa tuh ya? Itu juga sakit kayak, itu, ya toh? Takut apa, Ibu? Enggak tahu kok, kayaknya enggak enak gitu aja. Kayak paitan gitu, cuman gitu aja. Terus Ibu tadi maju ke depan? Iya, tapi enggak jatuh. Enggak jatuh, enggak apa-apa, enggak jatuh juga enggak apa-apa. Tapi disuruh maju tadi, enggak apa-apa. Tapi lega sekarang? Iya. Sukacita? Iya. Coba buka tangan, tutup mata. Ikut saya doa. Bapak di surga. Semua. Kepahitan. Ketakutan. Jamah saya. Ubah saya. Saya disembuhkan. Jamah Yesus. Amin. Tepuk tangan, boleh duduk. Terima kasih, salaman. Oke. Ibu. Ya. Pakai mic pegang. Namanya siapa? Ai. Saya tim-tim. Sakit apa? Sakitnya biasa aja. Tulang tulang gitu. Tulang-tulang. Sakit tulang juga enggak enak loh. Sakit kaki. Iya, sekarang sudah enak? Angkat tinggi. Enak sekali. Iya. Yeah, sukacita. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Terima kasih. Tulangnya sudah enak. Angkat sini. Oke. Sabar dikit ya. Oke. Namanya siapa? Rumondang. Panggilannya? Rumondang. Sakit apa? Persendiannya ini rasa ngilu. Kalau persendiannya ngilu? Kalau diginiin ngilu, kalau ngangkat apa-apa ngilu. Udah berapa lama? Udah ada 2 bulan. Coba digerakkan sekarang. Coba sama saya gini, tangannya gini. Tarik gini. Terus lagi. Oke, sudah enggak ngilu? Sudah enak? Udah. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Awas jangan nabrak. Oke. Cik, siapa namanya? Maria. Mana Lazarusnya? Sakit apa? Tadi kepalanya agak berat. Iya, tadi waktu didoakan seperti ada orang yang pegang kepala saya. Dan sudah enak? Enak. Udah ringan? Tuhan. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus, boleh. Ibu, siapa namanya? Saya Marta, umur 46 tahun. Tadi Maria, sekarang Marta, betul kan? Lazarusnya lagi main drum. Oke, Ibu Marta sakit apa? Sakit saya ada luka disebabkan karena kanker di payudara. Selama ini saya merasakan sakit sekali. Sebentar, tes. Tolong mic. Oke. Okay. Jadi saya bernapas aja juga sakit. Ibu bernapas sakit. Jadi tangan juga, badan kalau bergerak juga sakit. Jadi pada saat setelah didoain, sakit nyerinya itu agak berkurang. Sudah lebih enak. Bisa bernapas dengan tidak sakit. Iya. Angkat tangan semua saudara. Gangguan di dadanya sembuh sempurna. Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Tepuk tangan. Boleh duduk, Bu. Sembuh sempurna. Oke. Okay. Ya. Namanya siapa? Leni, Pak. Sakit apa? Tadi waktu saya mau datang dari pagi, kepala saya sakit dan kedua kaki saya susah digerakkan. Oke. Okay. Sekarang sudah enggak sakit kepalanya? Enggak, amin. Kakinya digerakkan? Amin. Coba lompat. Enggak bisa. Susah. Susah. Iya, karena kaki saya kan udah sembuh sempurna. Amin. Demi nama Yesus. Amin. Lanjut. Oke. Siapa namanya? Nama saya Evi. Sakit apa? Sebenarnya gak ada sakit sih, cuman sakit hati. Sakit hati. Sebetulnya saya pikir karena saya saat ini pun juga udah
masuk terlibat dalam pelayanan. Saya pikir saya udah mengampuni suami saya dan pasti sudah tidak ada sakit hati. Ternyata Tuhan singkapkan lagi, masih ada sakit hati saya. Lalu apa yang kamu rasakan sekarang? Ya, saya merasakan di tangan saya itu ada suatu aliran ya, seperti yang masuk ke dalam tangan saya. Itu tangan saya merasa seperti kayak orang kesemutan. Kesemutan, setelah itu hati saya merasa lega sekali. Oke, jadi kamu masih pahit atau enggak? Sudah enggak. Ikuti saya doa, Bapa di surga, semua kepahitan, saya cabut, saya mengampuni suami saya, demi nama Yesus. Amin. Tepuk tangan, good, sini. Ini dulu. Namanya? Nama saya Weni. Weni, sakit apa? Saya suka banyak pikiran, gak bisa suka tidur. Suka banyak pikiran? Iya, gampang. Saya juga banyak mikir. Gubernur mana yang menang ya? Sehingga saya berat banget. Oke, udah berapa lama banyak mikir? Dalam tahun ini kayaknya lumayan banyak. Lumayan banyak yang dipikir. Oke, lalu gak bisa tidur? Iya. Sehingga pusing ya? Iya, semua rasanya sakit gitu. Apa aja yang sakit? Rasanya berat gitu, semuanya kayak sesak napas, segala, kayaknya berat sekali deh kayak badannya. Terus kamu tadi masuk ke depan? Iya. Apa yang kamu rasakan? Rasanya itu saya lega sekali, kayaknya gak tahu deh, kayaknya sukacita. Plong, iya. Plong. Iya, betul. Pulang, makan, sikat gigi, jangan mikir, percaya aja lah, pasti menang dia. Amin. Ya. Amin. Dan bisa tidur. Sampai sembuhkan kamu. Tuhan Yesus. Sembuh sempurna demi nama Yesus. Amin. Jangan jatuh di sini, jadi panjang nanti. Oke. Yang senior dulu ya. Oke. Saya Eli. Namanya kurang keras. Eli. Iya. Sakit apa? Kepala sebelah. Dan juga darah rendah ya. Kepala sebelah. Sering sakit kepala aja. Sakit kepala sebelah. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan, sama darah rendah? Iya, baru periksa dari dokter juga. Apa? Baru periksa ke dokter juga. Iya. Lalu apa kata dokter? Darahnya rendah memang tensinya. Karena darah rendah maka pusing-pusing? Iya, pusing-pusing. Tadi juga sini masih agak sedikit sakit sih ya. Terus tadi kamu masuk ke depan? Iya. Apa yang kamu rasakan? Rasa sakit itu hilang. Sakitnya hilang? Iya. Kalau, oke. Sampai sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Oke, tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih. Terakhir, inilah peserta Indonesian Idol yang terakhir. Nama saya Ruth. Saya sakit asam lambung sama darah rendah. Sekarang saya udah. Kalau sakit seperti apa? Kalau sakit, ya sakit perutnya, yes. Lambungnya di bagian. Pahit, apa? Mules. Iya, sempat mulus. Perih. Kadang kebawa mual gitu. Kebawa mual. Tapi sekarang udah enggak. Sudah enak? Sudah kenyang? Iya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan, boleh duduk. Habis doa berkat, pengurus akan didoakan khusus. Katakan yes. Mari kita bangkit berdiri sebelum ada pengumuman dan doa berkat. Saya beritahu sama Anda, dengar baik-baik. Kau punya hak bersama saya untuk berdoa buat orang yang kita kasih. Angkat tangan tinggi ke surga. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu.
dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut, semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah, kesembuhan dan keselamatan kekal demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.